ditakuti Armania Blitar Raya menjelang Piala Indonesia 2018 menjelang Piala Indonesia 2018, ada satu hal yang ditakuti oleh Armania. Armania Blitar Raya bakal memberikan dukungan bagi Arema yang akan menghadapi laga perdana Piala Indonesia dengan melawan PSBK Blitar di Stadion Suprijadi, Blitar, Rabu, 9 Mei 2018. Satu hari sebelum laga, Armania Blitar melakukan rapat koordinasi bersama dengan jajaran kepolisian setempat, Selasa, 8 Mei 2018 mereka membahas terkait keamanan bagi Armania selama berada di Blitar. Selain membahas masalah keamanan, rupanya ada satu hal yang ditakuti oleh Armania Blitar Raya. Arok, salah satu dedengkot Armania Blitar, menuturkan jika faktor adanya penyusup adalah hal yang ditakuti oleh mereka. Tak dipungkiri, masalah penyusupan oknum supporter rival memang menjadi perhatian khusus kepolisian setempat dan para pentolan Armania Blitar Raya. Ini masalah yang paling ditakuti, tapi yang jelas soal kemungkinan adanya penyusupan supporter rival ini pihak kepolisian setempat berkomitmen dan respek pada hal tersebut, karenanya mereka juga fokus melakukan pencegahan, kata Arok.